Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Resti di channel Toko Biji Sel, solusi kebutuhan gadget Anda. Di video kali ini saya akan mengupdate harga Vivo di bulan Mei tahun 2022. Apakah ada tipe terbaru atau ada yang lagi cashback? Tonton videonya sampai dengan selesai ya. Namun sebelum mulai, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar gadget dan aksesoris dari BJSEL. Oke, langsung saja kita update harga Vivo di bulan Mei. Oke, yang pertama nih kita punya Vivo yang terbaru yaitu Y01 dengan kapasitas RAM 2GB, internal 32 dan juga mempunyai baterai 5000 mAh serta layar 6,51 HD Plus serta memiliki face access, dibanderol dengan harga Rp1.499.000. Dan selanjutnya kita punya rekomendasi handphone Vivo seri 5G nih. Yang pertama ada Vivo Y75 5G dengan kapasitas RAM 8GB, internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Dan juga ada Vivo V21 5G, kapasitas RAM 8GB, internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Dan yang terakhir ada Vivo V23 5G dengan kapasitas yang sama yaitu RAM 8GB, internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp5.999.000. Oke nih, selanjutnya kita punya seri Y yang lagi promo cashback. Yang pertama ada Vivo Y51A, varian RAM 8GB, internal 128GB, lagi ada promo cashback sebesar Rp200.000 nih, dari harga Rp3.399.000 menjadi Rp3.199.000. Dan juga ada Vivo Y50 varian RAM 8GB, internal 128GB, promonya juga sama ya, Rp200.000, dari harga Rp3.299.000 menjadi Rp3.099.000. Oke, next kita punya seri Y yang ada fitur NFC-nya nih, yaitu Vivo Y53S dengan kapasitas RAM 8GB, internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp3.699.000. Oke, selanjutnya kita punya seri Vivo yang bisa extended RAM ya. Yang pertama ada Vivo Y33T, memiliki kapasitas RAM 8GB, internal 128GB, dan bisa ditambah RAM sampai 4GB ya, dibanderol dengan harga Rp3.399.000. Dan selanjutnya ada Vivo Y33S nih, memiliki kapasitas RAM 8GB, internal 128GB, ini juga sama bisa ditambah RAM sampai 4GB, dibanderol dengan harga Rp3.299.000 aja. Dan selanjutnya ada Vivo Y21T nih, dengan kapasitas RAM 6GB, internal 128GB, bisa ditambah RAM sampai 2GB, dibanderol dengan harga Rp3.099.000. Dan juga selanjutnya ada Vivo Y21S nih. Y21S memiliki kapasitas RAM 8GB, internal 128GB, bisa ditambah RAM sampai 1GB, dibanderol dengan harga Rp2.699.000 aja. Dan selanjutnya ada Vivo Y21 dengan kapasitas RAM 4GB, internal 64GB, bisa ditambah RAM sampai 1GB, dibanderol dengan harga Rp2.399.000 aja. Dan selanjutnya ada Vivo Y21A nih, dengan kapasitas RAM 4GB, internal 64GB, bisa ditambah RAM sampai 1GB, dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Dan selanjutnya kita punya Vivo yang best seller banget nih, yaitu Vivo Y15S dengan kapasitas RAM 3GB, internal 32GB, dibanderol dengan harga Rp1.799.000 aja. Dan ada juga varian RAM 3GB, internal 64GB, dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Oke, itu dia tadi daftar harga Vivo di bulan Mei 2022. Buat kalian mau order, kalian bisa datang saja langsung ke BJSEL Jalan Suha nomor 214 Majalengka atau Intikom Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 226 Majalengka. Dan kita juga bisa COD ya, khusus daerah Majalengka nih. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Bertemu lagi bersama saya Resti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.